One action. Hooray! 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 Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi pada hari ini sekarang kita berada di Taman Balai Cerap Purba di Planetarium Negara, dan secara khususnya kita akan menerangkan tentang kegunaan Balai Cerap Jai Sing. Apa adik-adik semua? Jai Sing. Balai Cerap Jai Sing. Okey, jadi kita akan mempelajari bagaimana nak guna Balai Cerap Jai Sing ataupun Jam Matahari Jai Sing di depan ni, ya. Okey, jadi kalau kita lihat sekarang ni, waktu ini ialah hari yang keempat sempena dengan 100 hours of astronomy. Jadi community astronomy di seluruh dunia sekarang ni selama 100 jam bergilir-gilir mengadakan program berkaitan dengan astronomy, dan salah satunya ialah adik-adik yang merupakan kumpulan daripada Apa di Langit yang bekerjasama dengan Planetarium Negara. Jadi mereka adalah anak-anak kecil yang dibawa oleh Apa di Langit ke Planetarium Negara pada pagi ini. Okey, jadi kalau adik-adik lihat sekarang di depan ni, ianya sebuah jam matahari sebenarnya, ya. Apa dia? Sebuah jam matahari. Okey, jam matahari boleh digunakan dengan melihat bayang-bayang untuk mengetahui waktu ataupun masa. Okey, kalau kita lihat jam matahari Jai Sing ada bentuk lengkung ni. Okey. Bentuk melengkung. Nampak tak yang melengkung ni? Nampak. Okey, yang melengkung ni adalah sebenarnya permukaan jam matahari untuk kita baca pukul berapa waktu, dan ada tangga panjang tinggi. Nampak tak tangga? Nampak. Okey. Dan tangga inilah yang digunakan untuk menentukan waktu. Okey. Kalau Pak Cik naik sini, ya. Ke atas ni. Tinggi tak? Ini bahaya, eh. Okey, jadi jam matahari Jai Sing telah dibina dengan tangga berada di tengah-tengah supaya kita boleh melihat bayang matahari di sebelah kanan dan juga bayang matahari di sebelah kiri. Jadi pada waktu pagi, bayang-bayang tangga yang panjang ni, okey, akan jatuh di sebelah lengkok sebelah kanan ni. Okey, kalau kita lihat sekarang, bayang-bayang berada di sini. Okey, mungkin ada yang tak nampak, mungkin nanti boleh berdiri dan datang dekat. Dan kalau pada sebelah petang pula, matahari di sana, bayang-bayang akan jatuh di lengkok sebelah kiri. Okey, jadi ini adalah salah satu alat yang ada di observatory ataupun Balai Cerap Jai Sing. Dan tangga ini juga dibina dengan khas. Kalau adik-adik lihat, nampak anak panah ni tak atas ni? Ya. Yeah. Jadi tangga yang dibina sebenarnya menghadap ke arah utara. Mana-mana? Utara. Okey, jadi ke arah utara. Jadi tangga yang kita nak yang Pak Cik naik tadi sebenarnya menghadap ke arah utara. Dan Balai Cerap ini dibina di Jaipur. Ada yang sebenarnya sampai India? Ada? Di mana? India kat mana? Di mana kat India? India. Ha. Oh, jalan kat sini. Dah sampai dah. Okey. Ada seorang adik yang dah sampai ke India, eh. Kita jalan di Jaipur, ya. Yeah? Jaipur, India, di India Utara. Okey. Dan kalau kita lihat muka surat 1 yang Pak Cik edarkan, ya. Yeah? Okey. Jadi inilah dia Balai Cerap Jai Sing sebenarnya di Jaipur. Ada banyak sebenarnya peralatan astronomi ataupun. Jadi yang depan ni, okey, kalau adik tengok yang gambar depan ni, kecil kan, okey. Jadi ini adalah salah satu bentuk jam matahari Jai
Jaising yang ada lihat di depan ni. Okey. Jadi ini adalah replikanya dan ada satu lagi yang besar sekali sebelah kanan. Ya, nak tanya ha. Yang mana? Oh, yang belakang. Oh, yang itu dari England. Yang itu Stonehenge dari England. Yang ini dari India. Okey. Kalau adik lihat di depan, kebanyakan yang ada adik lihat di depan ni adalah balai cerap ataupun jam matahari Jaising. Okey. Boleh lihat muka surat 2. Okey. Jadi muka surat 2 ialah gambar Jaising ataupun Maharaja Jaising yang telah membina. Ah ni. Inilah dia Maharaja Jaising. Tapi dulu dia Maharaja Laut Mega. Oh, itu bukan Maharaja Laut Mega, bukan Jaising ya. Ini Maharaja Sawai Jaising yang telah membina jam matahari Jaising pada tahun 1725. Okey. 1725 semua orang belum ada lagi di sini ya. Belum lahir lagi. Okey, boleh muka surat seterusnya. Alright. Kalau adik lihat di muka surat seterusnya, jadi inilah dia gambar yang hampir sama dengan jam matahari yang kita lihat di depan ni. Dan kalau kita lihat di lengkok kiri dan kanan, sebenarnya ada garis-garis untuk menentukan waktu. Okey. Kalau adik lihat di sini pukul 6, 7, 8. Kemudian sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Itu ialah sebenarnya waktu yang boleh ditunjukkan oleh bayang-bayang tangga di tengah ni. Okey. Dan kalau kita ukur sudut tangga ini, kecondongannya ialah sebanyak 27 darjah. Berapa? 27 darjah bermaksud Jaipur berada di latitude 27 darjah utara. Okey. Jadi kalau ada masuk sekolah mendengar akan belajar geografi, apa maksud 27 darjah utara? Okey, itu latitude. Alright. Okey, jadi itulah antara ciri-ciri Jaising. Dan adik-adik boleh bangun tak? Bangun. Sekarang bangun. Datang ke sini. Oh, datang dekat. Ah, datang dekat. Nah, yang nak naik tangga pun boleh. Jangan tinggi-tinggi sangat. Nak. Okey, sikit je. Yang lain sini. Yang lain sini. Okey. Alright, sampai situ saja. Okey, cukup. Yang lain sini. Datang dekat. Apa nak ada sini? Okey. Yang lain sebelah sini. Belah sini. Kita tengok bayang. Ramainya. Memang ramai. Okey. Alright, jadi kalau adik lihat bila awak ni. Okey, cuba tengok sini. Di sini ialah adik boleh ke tepi sikit. Adik yang tudung. Tangan. Okey. Jadi di sinilah sebenarnya bayang tangga yang jatuh di lengkok. Jadi yang ini tadi pukul 11 pagi dan sekarang sudah hampir pukul 12 tengah hari. Jadi bayang-bayang jatuh di sini. Jadi sebenarnya sepatutnya ada garisan di sini yang menunjukkan pukul 12. Okey. Jadi kita boleh melihat bayang-bayang tangga dan daripada garis ini kita akan tahu pukul berapa. Okey. Jadi ini pukul 11. Sepatutnya ada satu garis lagi sini pukul 12. Okey. Jadi bayang ni memberitahu sekarang jam pukul 11.48 pagi. Okey. Alright, kita duduk balik semula. Okey, jom. Turun. Jangan lompat ya. Okey, pelan-pelan. Boleh duduk semula. Kita naik. Ah, itulah. Tinggi sangat. Kita naik. Okey, alright.
okey, alright. Turun, turun, turun. Apa dia nak, dia nak. Okey, mari turun. Ada. Okey. Lepas ni boleh 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 siapa nak naik, boleh naik. Okey dia. Kita turun dulu. Duduk dulu. Okey. Alright. Apa ni dia dah datang? Okey, jadi semua dah tengok ini jam matahari apa? Jai Sing. Jam matahari? Jai Sing. Okey. Alright. Jadi kita dapat tahu waktu dengan melihat bayang-bayang tangga ni di atas permukaan yang melengkung ni. Okey, jadi sebelah petang ni bayang-bayang akan jatuh di sebelah sana. Alright, pada pukul 12:30 hari tepat bayang-bayang tidak kelihatan di lengkung sebab dia tegak, matahari tegak di atas kepala, kita tak nampak bayang-bayang ni. Alright, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak. Tak ada soalan. Anak dia. Bila kita nak keluar ni? Kenapa tinggi sangat? Okey, kenapa tinggi sangat? Balai Cerap Jai Sing ni kalau ada lihat muka surat yang akhir sekali. Okey, tengok yang sebelah kanan. Ada dua gambar tu. Sebelah kanan ni. Okey, adik kiri kan macam ni. Di sebelah kanan atas. Okey, yang atas ni. Ini ialah gambar Balai Cerap Jai Sing yang paling tinggi di Balai Cerap Jai Sing di Jaipur. Cuba lihat ke muka surat pertama balik. Di mana kedudukan Balai Cerap yang paling tinggi? Cuba cari yang paling tinggi. Kanan. Okey, yang sebelah kanan. Betul? Ya, itu betul. Okey, yang sebelah kanan ni jam matahari yang paling tinggi. Jadi ada yang rendah dan ada yang tinggi. Okey, kenapa buat Balai Cerap ni tinggi? Sebab lagi tinggi Balai Cerap ni, maka jam itu semakin tepat. Okey, jam semakin baik kalau tangga ni semakin tinggi. Okey. Jadi yang kecil tidak berapa tepat, yang lagi tinggi lagi tepat. Okey. Itu sebabnya lagi tinggi. Alright. Ada lagi soalan? Ha. Kenapa ada macam yang tangga di kanan. Kenapa ada dua tangga di kanan dan kiri? Okey. Sebab kalau ada kerosakan pada permukaan yang melengkung ni, maka kita senang nak betulkan dia. Okey, kita ada tangga yang lebih pendek. Kalau dari sini kita nak betulkan payah, jauh. Okey, sebab kita ada dua tangga lagi yang dekat supaya kita mudah nak bersihkan ataupun nak betulkan kalau terasa. Ya. Bila kita nak keluar. Okey. Waktu tu manusia belum ada jam tangan macam ni. Okey. Jam sandar kat dinding. Jam sandar kat dinding pun tak ada. Okey. Jadi waktu tu kita manusia gunakan matahari untuk tahu waktu. Jadi belum ada jam tangan ni. Itu sebabnya kita buat jam daripada batu ni. Ya. Kenapa orang tengok kita? Itu Pak Cik Aziz. Dia tangkap gambar. Ni ada apa? Kenapa jam ni melengkung? Okey. Sebab dia dipanggil jam ini juga dikenali sebagai jam equatorial. Okey. Jadi jam equatorial dia kena ada permukaan yang melengkung sebab dia ikut pergerakan matahari. Okey. Jadi matahari kelihatan bergerak melengkung di langit. Jadi yang ini permukaan ini pun kena melengkung. Dia ikut matahari. Ya, Jai Sing. Apa dia? Kalau tangga ni tak ada, nanti tak ada bayang. Bayang-bayang ni tak ada.
Okey, bayang-bayang untuk menunjukkan waktu tak ada. Jadi kena ada tangga. Bayang-bayang tangga tu akan memberitahu waktu. Okey, ada soalan lagi? Siapa yang cipta benda ni? Yang cipta nama dia Maharaja Jai Singh nama dia. Jadi nama dia adalah Yam Matahari Jai Singh. Tapi yang cipta tangga kat sini. Yang cipta tangga kat sini Planetarium Negara yang buat. Okey, alright. Ada lagi soalan? Ya. Apakah matahari dibuat daripada? Okey. Yang matahari ini dibuat daripada simen dan batu. Ataupun batu. Jadi batu yang dipotong lepas tu dilekatkan dengan simen. Okey, jadi daripada simen dan batu. Ada lagi soalan? Ada. Yang tu dibuat daripada zaman batu kan? Yang ini dibuat daripada zaman batu. Yang di England. Yang satu lagi yang kita lalu. Yang itu untuk menentukan pergerakan matahari sepanjang tahun. Ada lagi? Dan juga untuk meramal gerhana bulan. Gerhana matahari. Lagi ada soalan? Bila nak keluar? Okey, alright. Okey, saya rasa alright, kita dah belajar tentang apa? Balak ini jam matahari apa? Jai Singh. Untuk menentukan waktu pada zaman dahulu, okey? Waktu dahulu, zaman dahulu tak ada jam. Jadi orang menggunakan balak apa ni jam matahari ni untuk menentukan waktu. Yang lagi satu tu. Itu balak cerap di China. Replikanya. Itu mana yang jam yang buat loceng tu? Yang China tu dia untuk mencerap ataupun melihat bintang dan planet. Ya. Apa replika? Replika ialah contoh. Bukan yang betul-betul. Dia tiru saja. Okey. Yang betul di India. Yang betul ni berada di India. Jadi kita buat contohnya di sini. Replika saja. Okey, very good. Alright. Kalau tak ada soalan, kita berakhir di sini. Dan demikian tadi penerangan tentang penggunaan jam matahari Jai Singh di Planetarium Negara. Dan kepada anda yang ke Planetarium Negara, boleh datang ke Taman Balai Cerap Purba yang ada di sini. Dan anda boleh melihat bayang-bayang tangga jam matahari Jai Singh untuk menentukan waktu. Jadi mereka telah menggunakan bayang matahari untuk menentukan waktu kerana pada waktu itu belum ada lagi jam yang ada pada hari ini. Jadi sekian sehingga kita bertemu lagi. Dan inilah adalah hari terakhir, hari keempat untuk 100 hours of astronomy. Jadi berkemungkinan ini adalah kali terakhir kami bersiaran dalam tempoh 100 jam bermula 10 Januari lalu dan akan berakhir pada mungkin awal esok pagi, sehingga seluruh komuniti dunia menjalankan aktiviti berkaitan dengan astronomi untuk tempoh 100 jam secara bergilir-gilir. Jadi sehingga kita bertemu lagi. Alright, assalamualaikum dan bye-bye adik semua. Bye. Lagi. Bye bye. Jumpa lagi. Bye. 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 Bye